Selamat siang Tribuners, kembali berjumpa lagi bersama saya Stan, reporter Banjarmasin Post. Saat ini pemirsa dapat saya informasikan, saya sedang berada di Man 1 Tabin di Kelurahan Randamelingku, Kecamatan Tabin Utara, Kabupaten Tabin. Nah, saya akan menginformasikan kepada pemirsa proses pembelajaran atau proses belajar mengajar di Man 1 Tabin ini saat ini sedang diliburkan menyusul 25 orang di Man 1 Tabin ini yang terdiri dari siswa, guru, dan tenaga usaha atau TU terpapar COVID-19, sehingga proses belajar mengajar dan aktivitas di sekolah ini diliburkan. Dapat saya informasikan pemirsa, sebelumnya memang Man 1 ini salah satu siswa terpapar sehingga diliburkan selama 1 minggu. Tetapi setelah dilakukan tracking, di tracking lanjutan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas Tabin Utara, ternyata yang terpapar itu ada 25 orang yang terdiri dari guru, pegawai tata usaha, dan siswa, sehingga proses belajar mengajar kembali diliburkan. Ini aktivitas di sekolah pemirsa. Saat ini kami sudah berusaha untuk mendapatkan informasi dari kepala sekolah, dan informasi yang kami dapat kepala sekolah bahwa aktivitas belajar ini akan diliburkan sampai tanggal 19, dan lingkungan sekolah juga sudah disterilisasi atau sudah disemprot dengan disinfektan dari BPBD Kabupaten Tabin. Sementara untuk guru-guru pemirsa, dapat saya informasikan bahwa pembelajaran dilakukan secara online, sehingga guru-guru juga diwajibkan melakukan pengajaran melalui online. Dan jika ada kebutuhan atau keperluan penting di sekolah, dipersilakan untuk mampir di sekolah. Dapat saya informasikan dari Kabupaten Tabin, saya Stan melaporkan.